Kesuksesan seorang pria itu kan berkat doa istrinya gitu kan. Jadi jangan sampai sakiti saya gitu. Karena kalau air mata istri sudah runtuh, sakit hati, pasti kan apa yang diijabahkan gak bakal nyampe. Katanya sih begitu. Menjadi Kapolres sendiri berapa lama sih Bu dan Kapolres mana? Kurang lebih hampir 2 tahun. Kapolres mana? Goa. Ya. Terakhir Goa ya Bu? Iya, terakhir di Goa, terus bulan Desember kita pindah ke Bali. Nah sekarang di SDM di Bali. Terus gimana pun LDR ke hal suami atau seperti apa? Iya, di Jakarta saya, tau gak Mbak, kadang-kadang saya tuh jujur ya, saking kangen sama suami saya tuh kan bajunya kalau habis dari Jakarta tuh digantungin ya di belakang pintu, itu gak boleh nyuci, jadi saya pakai. Jadi suami saya di Bali, bajunya suami saya itu masih bau keringatnya tuh masih saya pakai tidur, terus kita video call-nya aku pakai gitu ya. Saya sayang sama beliau. Kenapa sih Bun kalau ingat-ingat perjuangan suami selalu meneteskan air mata gitu? Iya. Apa namanya? Iya, sayang lah ya gitu. Perjuangan suami saya luar biasa dalam apa? Mengayomi istri dan anak-anaknya, tanggung jawabnya gitu. Betul. Beliau tuh kalau saya minta suatu soal nggak bilang, iya saya belikan, nggak pernah bilang begitu. Insya Allah. Nanti kalau mas ada rezeki, mas belikan. Tapi besoknya itu udah dibelikan gitu. Ya bukan barang-barang yang branded atau apa, enggak sih, yang misalnya jaket, kayak baju syuting, kayak ini aja dibelikan sama anak saya tuh di kembar. Itu papa aku mau syuting, oh ya gitu, dibelikan. Dan aku nggak pernah nuntut, aku harus beli baju harga segini, nggak pernah. Saya selalu, aku pingin itu ayam punya uang, gitu. Nanya di jalan tuh, selalu begitu. Ayam punya uang nggak gitu? Insya Allah ada gitu. Jadi kami memposisikan ya gimana sih? Maksudnya kita itu bersyukur ya kan, suami kita dan sudah setia sama kita, tanggung jawab itu nggak. Saya akan mendampingi beliau, gitu. Sampai kapanpun. Senang bersama gimana sih Bu, apalagi jadi istri polisi, gimana sih sama-sama bareng? Iya, gini Mbak, kalau saya itu tidak pernah ikut campur urusan kedinasan suami saya. Dari saya menikah sama suami saya sampai detik ini, saya hanya memberi semangat, doa, supaya semua pekerjaannya sebagai abdi negara, sebagai anggota Polri dilancarkan. Seperti itu. Karena kan tugasnya berbeda-beda gitu kan. Setiap kali ada mutasi kan nanti berbeda lagi gitu kan. Gitu. Jadi misalnya nih pernah di lantas gitu, pernah di reskrim, terus pernah di Kapolres, terus sekarang ke SDM gitu. Jadi itu tergantung pimpinan tertinggi gitu kan. Jadi ya semua, jadi kita harus siap gitu loh. Apapun yang ditugaskan oleh pimpinan tertinggi kita harus siap gitu. Artinya tidak ada susah kalau kita buat senang, kita buat syukur gitu. Tapi kalau kita nggak bersyukur ya pasti mengeluh aja, kalau saya nggak mau. Dan kalau pulang itu nggak pernah bahas sesuatu itu di meja makan. Karena kalau di meja makan kan mungkin ada mbaknya kan, ada siapa yang ya anak-anaknya, pasti di kamar bicara sesuatu tentang anak gitu. Dan saya tidak pernah menanyakan tentang kedinasan, tidak pernah. Tapi saya mendoakan, tapi saya selalu kalau pulang, ayah oke, hari ini pekerjaannya alhamdulillah oke. Nah artinya berarti alhamdulillah lancar gitu. Cuma itu aja yang saya tanyakan. Tidak pernah saya nanya ini apa kepo, nggak pernah saya. Karena saya sadar diri kapasitas saya di sini sebagai istri, mendoakan suami. Kalau memang kita mencintaikan Allah, jadi jangan pernah bertanya dan mengatur suami tentang namanya urusan pekerjaan atau apapun. Karena saya di sini hanya mendoakan supaya suami saya didekatkan dengan kebaikan, dijauhkan dari mara bahaya, dan cintanya tuh makin bertambah. Cuman makin punya anak dua tuh cintanya makin berkurang karena dikurangin dua anak. Jadi nggak pernah video call aku pusing. Jadi kalau anaknya di Bali dua-duanya tuh saya nggak pernah di video call, sampai saya lihat telepon kok nggak ada video call gitu. Lama-lama aku ngambek, begitu ngambek langsung video call, ayah ngapain? Jadi harus digetak dulu gitu sampai gitu. Mbak LDR sendiri sudah berapa lama dan yang aku LDR pernah sendiri? Sebulan setengah. Itu yang memutuskan untuk LDR tuh mau sendiri atau? Ya kan kerja Mbak, saya kerja gitu kan. Ya kan?
suami saya kan di sana tidak bisa meninggalkan pekerjaannya kecuali memang ada tanggal merah gitu kan. Tapi diizinkan suami untuk bekerja tetap produktif ya? Iya, iya, tetap tidak lupa dengan kodratnya saya sebagai ibu dan sebagai seorang istri gitu. Dan saya pun masak kalau udah pulang, masak lidah, dibikin apa namanya, lidah mentega, ayam goreng mentega, udang, semua saya masak. Apalagi ini udah lagi puasa, masak full mbak, mau buka, mau sahur, itu saya benar-benar layani suami saya sepenuh hati dan saya nggak pernah mengeluh. Boleh dipakemen juga maksudnya kalau misalkan kerja sama suami nggak boleh kerja lebih malam atau seperti apa untuk ngambil syuting sendiri? Enggak sih. Cuman kalau misalnya lagi pingin bikin karya baru sama misalnya dua sama cowok gitu, nah itu mikir-mikir itu izinnya harus. Kecemburuan ya sih. Iya. Dia cemburuan banget tapi nggak dinampakin, cemburu tapi nggak dinampakin, jadi kesannya tuh kayak enggak lah aku nggak cemburu gitu, tapi aku udah nggak diajak bicara ngapain tadi begitu, ngapain begitu. Bun, berarti bapak sekarang di Polda Bali ya Bun? Iya. Dari kapan sih Bun bapak ngerti? Udah setahun mbak. Udah setahun. Sempet ada rasa kecewa nggak sih Bun? Enggak. Bapak kan dari Kapolres memimpin suatu wilayah sekarang nggak ada, karena semua itu mbak memang sudah ada waktunya. Jadi nggak mungkin jabatan itu kita genggam terus, enggak ada waktu, ada regenerasi. Jadi ada terus nanti yang bawah naik begitu. Ya itu Mbak, makanya ada namanya purna bakti atau masa pensiun tuh ada. Dan bahwa jabatan itu hanya sementara Mbak. Mudah-mudahan ya Bapak bisa menjalankan itu dengan baik, amanah ya seperti itu. Terus yang disumasin tadi maksud kelanjutannya ada respon pun ada itu kapan? Iya nggak ada respon, ada nggak ya? Handphone saya udah di screenshot segala, sudah sudah orang-orang saya sudah jalan semua. Cuman katanya udah nggak usah dihiroin tuh, biarin aja gitu kan. Orang tuh ingin cari sensasi, maksudnya biar dia naik dilihat orang. Tapi kan bahasanya tidak boleh berkata begitu, mak, bahwa setelah tidak jadi Kapolres tuh UU sama suaminya tuh kiri tinggal di kos-kosan. Bahasanya nggak cantik gitu loh, nggak, bahasanya tuh kasar kalau buat saya tuh. Kalau saya sakit hati atau enggak, cuman kecewa, kenapa kok kamu punya bahasa seperti itu dan kamu ini cari duit buat anakmu kok sampai segitunya gitu loh, buat makan, ngasih makan anak pengen viral, followernya banyak gitu, bisa nggak kata-kata yang lebih indah gitu. Akunnya masih ada Bun? Ada kayaknya. Masih ada sampai detik kayaknya ini waktu ada. Sudah disomasi? Udah dihapus belum itunya? Masih di ini juga, masih gak tau udah di take down belum? Makanya saya mau lihat lagi, karena aku gak mau ambil pusing. Ini somasi ini sudah berapa kali somasi dan kalaupun ini mau sampai kapan nunggunya untuk bisa dilakukan? Gak apa-apa, nanti paling gak di take down aja. Oh, sampai sekarang masih berapa? Gak tau, kayaknya nanti aku lihat lagi.